Baru-baru ini viral video yang memperlihatkan kedekatan aktris Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kemesraan mereka tampak terekam meski di luar syuting dalam sebuah sinetronnya. Lantas siapa sosok penyebar video mesra tersebut? Disebut sosok penyebar video hingga viral itu memiliki tujuan lain. Sebagai penonton, Denny Darko memberikan tanggapan soal masalah yang menimpa Amanda Manopo dan Arya Saloka. Denny Darko mencurigai video mesranya itu hanyalah dokumentasi lama. Dikatakan ada dalang yang berniat menghancurkan reputasi kedua aktris tersebut. Denny Darko mengatakan bahwa kedekatan keduanya hanyalah sebatas teman biasa. Ia tak menyebut siapa yang berniat menjatuhkan mereka. Namun penyebar video ini bukanlah seorang fans setia, melainkan hanya oknum yang mengaku sebagai pendukung Amanda Manopo dan Arya Saloka. Denny Darko juga mengungkapkan bahwa ada kemungkinan orang yang sengaja membocorkan video itu. Sebelumnya, Arya Saloka sudah memamerkan postingan perdananya seusai videonya viral. Ia memperlihatkan sosok putra tercintanya seolah menegaskan fokus mengurus keluarga. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!